warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan jazak. Terima kasih kepada saudara Facebooker. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbah Gondrong dan Mbah Kuung. Selaku Mbah Gondrong ini katanya saya ingin tahu ini tentang kebencian dunia. Jadi saya langsung saja ngobrol sama Mbah Gondrong. Jadi begini nih, Bang. Entar dulu, Bang, santai. Entar dulu. Iya. Oke. Ngetel dulu, Bang. Oh iya. Ngetel dulu, ngetel. Oh, yang ngetel dulu, Bang. Nih, ngetel dulu. Iya. Kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbak Marcoy. Iya. Saya mau nanya nih ya. Ada seseorang ya. Ada seseorang. Temen nih, temen saya. Iya. Dia itu benci banget terhadap dunia. Terhadap dunia. Jadi saya mau nanya nih sama Bang Marco. Ntar dulu nih, Bang Gondrong. Iya. Ya kan gimana nih? Ini siapa soalnya saya narasumbernya ini, Bang? Enggak, saya bertanya gitu. Oh, bertanya. Iya. Kenapa enggak sama Bapak Kuung aja ini? Bapak Kuung ini sebenarnya dia lagi pusing, suruh diam saja. Oh, iya. Jadi iya, begitu. Manusia yang benci terhadap dunia itu seperti apa gitu. Apa yang dibenciin kok gitu? Jadi begini. Sebenarnya kebencian dunia itu enggak ada. Ya. Istilahnya enggak ada itu. Ada juga cinta dunia. Tuh. Adapun orang yang benci dunia itu enggak ada. Tapi, tuh, ada tapinya. Iya. Istilah benci dunia itu orang tersebut ya kan tidak mengejar-ngejar perkara dunia. Nah, itu begitu tuh. Ya. Itu jadi dia fokusnya akhirat. Akhirat. Tuh. Jadi begitu yang begini. Iya, hanya istilah doang itu loh. Iya, jadi begitu. Tapi kok kenapa gitu loh bisa benci terhadap dunia padahal kita kan masih hidup gitu loh. Nah, iya kayak gitu. Kenapa? Jadi udah saya bilang dari tadi bukan benci dunia. Itu hanya sebatas istilah. Kalau ada juga itu cinta dunia. Tuh. Jadi kebalikannya, jadi yang apa namanya itu tidak cinta dunia enggak ada. Jadi begitu ya. Jadi ya begitulah intinya mah orang kalau benci terhadap dunia ya. Berarti dia itu fokusnya ke akhirat gitu ya. Nah, iya. Jadi begitu, saudara Facebooker, biar lebih tepat dan lebih jelas kita tanya lagi kepada Pak Kuung. Kita langsung aja yang ada di belakang kita. Pak Kuung, gimana sih Pak Kuung? Mbah Kuung lagi capek ya. Jangan itu dulu lah. Waduh, saudara Facebooker, karena Mbah Kuungnya lagi sakit gigi. Sakit dia lagi. Jadi enggak bisa ngobrol berbincang-bincang. Jadi saya tutup saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.